Seperti inilah kehidupan keseharian anak cucu kapten purnawirawan TBA Basuni, salah satu tokoh pejuang asal Bogor. Mereka tinggal di sebuah rumah sangat sederhana dengan kondisi bangunan yang dirasa cukup memprihatinkan di kampung pada suka RT-02 RW12, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Namun begitu, mereka tidak pernah mengeluh dengan kondisi yang ada. Mereka jalani hari-hari kehidupan ini dengan lapang dada, meski mereka tahu bahwa ayah atau kakek mereka dikenal sebagai tokoh yang turut berjuang sebelum era kemerdekaan. Sebagai purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD, dalam kiprahnya TBA Basuni turut berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI dari berbagai rongrongan yang datang dari luar dan dalam negeri. Berbagai penghargaan dari pemerintah pun kerap ia sandang. Sepeninggal almarhum nama TBA Basuni masuk dalam deretan nama-nama pahlawan nasional. Kiprahnya di militer TBA Basuni di usia 13 tahun sudah bergabung dengan barisan pemuda rakyat di Gunung Karang melawan Nika meski hanya bertugas sebagai kurir. Hingga lima tahun berjalan TBA Basuni akhirnya masuk pendidikan Heiho. Tak sampai di situ, perjuangan almarhum pun terus berlanjut saat dirinya menjadi anggota TKR pimpinan Kiai Haji Syamun turut long march dari Serang Banten menuju Bogor dan berakhir di base camp Gunung Batu yang kini menjadi markas batalion 315 Garuda untuk mengamankan Istana Bogor. Jadi ini mah hanya sekedar informasi yang disampaikan oleh Mami oleh Papi saat kita mau tidur atau Nina Bobo ya. Dibacain oleh Mami atau si Papi cerita tentang awalnya hmm di Gunung Karang. Nah saat itu bergabung di Gunung Karang kurang lebih membantu masuk uh, melawan Nika. Dan walaupun saat itu sebagai kurir untuk menyampaikan apa informasi-informasi satu sama lain dari sama-sama barisan uh, pemuda rakyat. Long Mas kalau dihitung dari si Papi mungkin kita dari Serang, Serang Paneglang maksudnya, Serang Paneglang. Terus kemudian ke Cisauk dari Cisauk itu track recordnya lagi si Papi pernah cerita sampai ke daerah Tangerang terus kemudian ke Cisae kemudian ngepam lagi di daerah Gunung Batu yang sekarang mungkin pada apa 315, belas ya dulu sekarang. masih base camp, untuk mengamankan istana Bogor Papi pernah cerita yang masuk ring ke dalam untuk membebaskan mengosongkan istana nah beliau itu termasuk di dalamnya Perjuangan belum berakhir. TBA Basuni kemudian bergabung di Divisi Siliwangi... ...berangkat menuju Bojong Kokosan untuk melawan pasukan musuh... ...lalu berlanjut menyeberang Citarum pada larang... ...dan berujung pada pertempuran Bandung-Lautan Api. Sudah dari sana dua hari beres, ada lagi berangkat ke uh, Bojong Kokosan... ...berangkat hmm, arah Sukabumi. Setabung. Karena ada pasukan dari Nika itu, apa dari, uh, dari Inggris ya kalau nggak salah... ...pakai pesawat tempur juga, akhirnya mundur... Dan kemudian lanjut lagi ke Cianjur, eh ke Sukabumi. Hmm. Sukabumi kalau nggak salah ada ada kejadian di Benteng Sukabumi juga, adalah oh, yeah. Salabintana. Yeah. Nah dari sana trek recordnya lagi ke, ke Cianjur. Di Cianjur juga katanya ada aksi atau apa, nyeberang ke kali apa Citarum, baru. Sebelum Citarum itu, ah sesudah Citarum menuju Bandung itu apa? Larang itu pada larang itu ya? Pada larang, tadi hmm. pada larang juga pernah ada aksi lagi, baru masuk ke Bandung Lautan, lautan Api. Oh. Nah kalau nggak salah sesuai dengan bintangnya Grelia, terus bintang apa? Uh, bintang Suwindo, terus bintang Gom 1, Gom 2, Kemerdekaan 1, Kemerdekaan 3, itu historikalnya tersusun ya hampir-hampir. Oh, iya. Kita bisa bercerita itu karena memang ada database dari Betul. apa uh, tanda jasa yang diberikan yeah. oleh militer. Betul. Atas jasa dan perjuangannya itulah, nama dan foto TBA Basuni sempat terpampang di Museum Perjuangan Bogor dan Museum Peta. Namun, entah kenapa, menurut pihak keluarga, sejak tahun 2000, foto dan nama TBA Basuni tidak lagi tampak di Museum Perjuangan Bogor, sedangkan di Museum Peta sudah tidak ada sejak tahun 2015 tahun 2015 ke bawah dan kalau di musim perjuangan tahun 2000-an udah nggak lihat ya kalau di oh. musim peta itu 2015 udah nggak lihat udah nggak ada ya. Hmm. sebelumnya ada, memang ada ya memang ada dulu. sebelumnya ya, ada Karenanya, pihak ahli waris memohon kepada pemerintah daerah agar nama almarhum TB Abasuni dapat kembali didaftarkan dan diakui sebagai tokoh pejuang dan pahlawan yang berasal dari Bogor. Yang kita tekankan di sini dari ahli waris memohon kepada pemerintah sebagai orang tua kami, kami ada sebagai anaknya. Bagaimana kelanjutan kalau misalkan kami dari keluarga memohon untuk didaftarkan atau diakui sebagai pahlawan berasal dari kota Bogor. Setelah purna tugas, TBA Basuni aktif di berbagai organisasi termasuk di partai politik. Tak hanya itu, ia juga terbilang dekat dengan jajaran pejabat pemerintah daerah. TBA Basuni lahir di Pandeglang pada tahun 1926, dan pengabdiannya untuk negeri berakhir setelah almarhum wafat pada tahun 1992. Almarhum dimakamkan di kota Bogor. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.